23-2 Kamis 32-29 sukses mas. Kedoknya Mas Wisnu. Oh iya, di sini dia. Halo mas. Nomor satu kadernya Mas Wisnu. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat bang. Boleh ya, nyimak rawatannya ini ya. Om kater yang mana ini? Baru bang. Baru? Ya baru lagi. Wah baru terus ini ya. Oke, kita taruh kameranya. Kita wawancara sebentar nih. Tidak apa-apa di pinggir jalan ya om ya. Oke. Ini agak jauh ternyata. Lama ngikutin, hari ini saya ketemu langsung sama beliau ini. Ini kater yang mana ini kalau boleh tahu ini? Ini baru dari petani ini bang. Dari petani? Iya, dari petani ubi ini. Dua kali lepas trotol. Lepas trotol ya? Dari mana? Ini dari tempat saya. Kudus sendiri atau luar kota? Wah, nggak boleh dipublikasikan. Oke, ya, ini masih malu soalnya. Masih rahasia ya. Oke ya. Yang satu mas siapa ini? Ibnu mas. Mas Ibnu, oke. Ini kawan apa ini mas? Satu tim? Satu kantor, oke okay, siap. Satu kerjaan ya. Oke okay, siap, ya. Nah ini kalau boleh tahu nih rawatan hariannya seperti apa ini yang baru ini mas? Oh ini rawatannya simpel mas. Mudah ya? Jangkriknya cuma. Jangkriknya 7-7 pagi sore. Pagi sore itu. Oke. Okay. Bulu kerodong hariannya. Nah, untuk umbaran pakai ada mas? Tidak pakai umbaran. Tidak pakai umbaran. Oke. Okay. Kalau embun pakai ada mas? Embun nggak pakai juga. Embun nggak pakai? Nggak pakai juga. Terus keluar pagi jam berapa mas? Keluar pagi jam 6:30. Jam 6:30 pagi keluar ya? Angin-angin? Ya udah, anterin anak sekolah. Oke siap, soalnya Mas Wisnu ini kan di kantoran ya. Jadi 6:30, jam 7 udah masuk rumah lagi ya. Oke. Oke ya, untuk jangkrik. Untuk tambahan krotonya ada nggak mas? Krotonya paling di pertengahan minggu mas. Di pertengahan minggu, hari apa mas? Hari Rabu atau Kamis. Ini berarti kacer turun perdana atau udah lama? Perdana, baru perdana. Baru perdana ya, oke.
Ini masih settingannya masih ngepasin atau udah? Masih cari-cari. Masih cari-cari, oke. Okay. Tapi kerjanya enak ya, ada nengleknya juga. Enak, pakai ulat dongkong enggak, Mas? Pakai ulat dongkong di lokasi ada ulat dongkongnya cukup 5 ekor. 5 ekor sebelum gantang? Enggak ada pemboman. Enggak ada pemboman ya. Burung rodong dia cuma dirawat dia Selasa sama Kamis. Selasa sama Kamis ya. Hamin satu berarti nggak ada nyetut ya, Mas? Nggak ya? Ada. Nggak ada. Seperti biasa 7-7 paginya ya? Iya. Oke, persiapan lomba dari rumah ada tambahan lagi? Nggak ada ya? Nggak ada. Mandinya terakhir di hari Sabtu malam. Terakhir. Ini mandinya berarti setiap hari, Mas? Ya, mandinya di hari Selasa, terus Kamis itu hari rawatan, terus mau lomba di hari Hamin satu. Oke, Selasa. Apa tadi? Selasa. Selasa, Kamis. Kamis sama Sabtu. Sama Sabtu. Selain dari itu, burung nggak ada rawatan. Ya, oke. Diambil sore apa pagi, Mas, mandinya? Sesempatnya, Mas. Sesempatnya ya, oke. Okay. Soalnya Mas Wisnu ini kan pagi sibuk ya. Aktivitas pulang biasanya kadang malam, kadang sore ya. Ini nggak rawat 1-2 burung, jadi harus sibuk, Mas. Oke. Ini untuk sesi keduanya tadi agak kendur dikit ya, Mas ya? Iya. Oke, belum hoki juga. Ini kapan-kapan boleh mau main anu ini, Mas, apa? Kita main ke rumah boleh ya? Boleh. Boleh, siap. Selain ini dikasih nama siapa, Mas? Burungnya? Ini namanya Matador, Mas. Matador, oke. Okay. Abu Nawas kemana? Gimana? Abu Nawas sudah laku ya? Alhamdulillah, Mas. Oke, okay, Abu Nawas sudah laku ya? Oke, okay, siap. Ini Om Wisnu di rumah ada banyak burung kacer, jadi dia memang khusus nyediain para kecoa mania yang ada di seluruh Indonesia, soalnya dia selalu kirim keluar kota. Iya, Mas ya. Mas, sebelum ini ya, Mas, mau tanya sedikit nih. Ini kan kacer pantauan dari lapangan ya atau dari rumah? Kita cuma modal percaya. Modal percaya ya. Kacer burung bagus. Saya pasti alhamdulillah nanti saya serem saya. Oke. Kalau untuk settingan ini dari sebelumnya atau Mas Wisnu rubah lagi? Ini settingan saya rubah sedikit. Oke, settingan dirubah sedikit di apa, Mas? Di ini, Mas, di ulat dongkongnya. Di ulat dongkongnya. Oke, tapi kalau EF masih sama ya, 7-7 ya. Oke, siap. Itu rawatannya Matador, jadi ini kacer yang cenderung masih baru yang apa ini tapinya tidak boleh dipublikasikan ya sebelumnya ya. Oke, siap, Mas Wisnu. Selain Matador apalagi, Mas, di rumah ini yang masih jalan? Di rumah ini ada Samurai. Samurai ya, yang paling hoki. Paling hoki. Main setiap hari oke, kalau Samurai. Ada lagi ya Scorpio. Scorpio ya. Posisi saat ini baru mabuk. Oke, nanti apa di sela-sela video ini nanti kita kasih nomornya Mas Wisnu biar teman-teman kecoa mania bisa tanya langsung sama Mas Wisnu untuk masalah gacoanya jika ada yang apa ini cari-cari amunisi ya, Mas ya. Oke, nanti bisa langsung japri, tidak lewat saya enggak apa-apa, langsung sama beliau. Jadi kalau saya bisa menyampaikan, saya sampaikan. Kalau bisa nanti bisa dijapri sendiri, nanti nomor HP saya kasih link di deskripsi ya, nanti bisa japri ke Mas Wisnu langsung. Soalnya saya mengikuti Mas Wisnu ini sudah lama lah, teman sejak awal mulai mainan kacer ini ya. Iya, main masih meletre. Bisa kejora dulu ya. Ya, betul ya. Banyak sekali amunisi yang memang jebolannya Mas Wisnu yang sudah lari ke luar kota sampai ke luar Pulau Jawa ya, Mas ya. Alhamdulillah. Oke. Masih dapat amanah dari teman-teman. Siap-siap, Mas Wisnu. Semoga ini kedepannya sukses untuk Matador ini, cenderung burung baru tapi kerjanya udah mewah. Semoga ini nanti di event kedepannya stabil lagi. Mas, ini rencana hari Rabu atau hari Minggu lagi main enggak? Rencana nanti main. Rabu? Nanti main. Tapi tanggal 1 Juni. Bawa yang di rumah. Yang di rumah ya, Samurai ya. Oke. Okay. Di Azhar Cup atau di mana? Di Azhar Cup, insya Allah datang. Oke, okay, siap. Nanti semoga ada hoki di Azhar Cup tanggal 1 Juni 2022. Oke, okay ya. Terima kasih Mas Wisnu atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Semoga bisa buat referensi. Ini kacer apa istilahnya? Cina enggak, Mas, ini? Ini Cina tapi enggak kolong.
Ya, oke okay, ya itu ya. Mas boleh lihat burungnya sebentar? Oke, okay, kita lihat burungnya sebentar, guys. Burungnya seperti apa? Jadi biar nggak penasaran, ya. Siap. Udah, itu aja enggak apa-apa. Oke. Harus jauh Mas ya kalau di lokasi soalnya burungnya konslet. Oke, inilah hidup masih mata, muda Mas kakinya. Mata gor. Oke. Ini burung masih muda ya guys ya. Bu, tadi. Bulu baru Mas ini ya? Bulu baru Mas. Oke. Masih kelemis, guys. Jadi non umbaran ya Mas ya? Tanpa umbaran Mas ini, ya cuma modal istirahat aja. Modal istirahat, Mas Vinu juga nggak sempat umur. Ini berarti ditangani Mas Vinu sendiri di rumah ya? Saya sendiri ya, alhamdulillah burung-burung saya sendiri. Cuman kadang kalau untuk main dibawa sama teman-teman. Jadi kita di rumah, cuman kita kasih kondisikan ya. Siap. Ya. Biasanya memang Mas Vinu kalau sibuk, jadi teman-temannya yang gantang ke. Itu ya Mas ya. Masalahnya kalau Mas Wisnu bisa pulang sore ya ikut, biasanya gitu ya Mas ya. Kalau nggak bisa ya memang orangnya yang disuruh gantang. Oke. Ini guys, wujud dari apa? Kacer matador ini ya. Saya zoom ya teman-teman tahu bentuknya seperti apa biar nanti bisa buat referensi kalau mau cari bahan kacer di rumah ini. Hari ini cuaca sangat panas tapi alhamdulillah kerjanya mau maksimal ya Mas ya. Alhamdulillah. Yang A ya, yang kalau maksimalnya belum, cuman, belum ya. Insya Allah 2-3 kali pertemuan udah nancep nanti. Ya patah leher. Ya. Patah leher. Oke. Okay. Ya teman-teman ya. Belum mau bunyi dia, tapi tidak apa-apa lah ini buat teman-teman ya biar tahu wujud dari kacer matador. Oke Mas, saya kira cukup. Oke ya. Siap. Teman-teman ya, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Ada tiga roh.
Karena masih ada waktu, satu permulaan saat